Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, digelar acara kirab kebangsaan oleh sejumlah komunitas. Sepanjang jalan MH Tamrin menuju Monas, ramai parade budaya dari komunitas anak bangsa. Hal tersebut kemudian memicu antusiasme warga yang datang untuk menyaksikannya. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, digelar acara kirab kebangsaan oleh sejumlah komunitas sepanjang jalan MH Tamrin menuju Monas, ramai parade budaya dari komunitas anak bangsa. Hal ini memicu antusiasme warga yang datang untuk menyaksikan, termasuk para pengunjung kawasan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Ratusan masyarakat dan sejumlah komunitas turut hadir berpartisipasi memperingati Hari Pahlawan. Salah satu komunitas yaitu komunitas masyarakat Kawanua memparadekan tarian kebesaran dari wilayah Sulawesi dengan iringan marching band. Peserta kira berjalan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia, kemudian melewati sepanjang MH Tamrin dan berakhir di Monas. Rencananya, kirab kebudayaan ini juga akan turut dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai wujud menghargai dan memperingati jasa pahlawan dari berbagai daerah untuk Indonesia. Reni Anggraeni, Yudhatri Yudi Richard, MNC Media, Jakarta.